Aku dicambul, Pak. Hah? Aku dicambul. Untuk sambel, ya? Untuk sambel. Apa tuh? Kesal berbeku. Pertama kali masak di rumahnya Ayang, guys. Jadi si Willy itu dari pagi enggak mau makan nasi, ternyata pengen masak di rumahnya Mbak Vika. Kali ini aku mau bikin barbecue slay pakai sosis kenzel karena kandungan dagingnya banyak dan juicy, guys. Harganya murah, cuma 27.000, bisa makan sosis sultan rame-rame sama teman-teman Willy. Slay. Apa? Barbecue slay. Barbecue slay. Nyokel bahannya, guys, masak di are-are. Karena si Willy sama teman-temannya udah lapar, langsung aja kita masak, guys. Tumis dulu Kenzler beef cocktail yang imut-imut sampai kecoklatan. Terus bumbu barbecue-nya kita masukin, guys. Kita tumis-tumis dulu bentar. Habis ini bawang bombay, irisan bawang bombaynya kita masukin. Nek wes, sosis sama bumbu barbecue-nya diaduk aja, guys, sampai menyatu. Gak lama kemudian mateng, guys. Iki wes siap dimaam. Terus ini kita bawa ke sawah aja biar maamnya tuh enjoy, guys, sampai menikmati angin silir-silir. Jadi ini kita di gubuk sawah maam bareng-bareng sama teman-temannya Willy. Jujur, guys, tadi anak-anak tuh bilang, teman-temannya Willy tuh bilang ke aku, "Mah, ini enak banget. Aku pertama kali dimasakin kayak gini, terus rasanya enak," katanya. Padahal ini cara masaknya tuh gampang banget, guys. Cuma butuh 4 bahan, yaitu Kenzler beef cocktail 250 gram, saus barbecue, bawang bombay sama daun selada tok, guys. Praktis, nggak bau asap tanpa pakai tusuk sate. Nggak bikin tangan kotor dan tetap slay, guys. Bikinnya cepat, hemat waktu 10 menit sudah siap dimakan. Rahasia yang bikin barbecue ini enak adalah sosis cocktail dari Kenzler, guys. Gak mungkin bisa seenak ini kalau bukan pakai sosis Kenzler. Menu barbecue slay ini cocok untuk kumpul bareng temen dan keluarga dan merayakan malam tahun baru. Kalian harus coba, guys. Pokoknya tahun baruan dolan mahku tak masak nih iki, guys. Tak jamin enak.